Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan puan, Ramadan Karim. Allahu Akram. Alhamdulillah, tuan puan yang saya hormati, selamat datang ke Kem Tarbiyah Ramadan 2022. Alhamdulillah, Allah jemput kita sekali lagi tuan puan untuk merasai nikmat di bulan Ramadan. Baik, tuan puan, hari ini kita nak kongsi apa? Hari ini kita nak kongsikan elemen terpenting dalam pembangunan manusia yang ada dalam kem motivasi ataupun tarbiyah Ramadan ini, tuan puan. Selalu kita dengar elemen yang berkaitan dengan kerohanian kan, elemen berkaitan dengan kesihatan kan. Dan hari ini saya nak berkongsi tentang elemen yang sangat penting, iaitu psikologi diri. So apa yang kita boleh dapat daripada kem tarbiyah Ramadan 2022 ini tuan puan dalam konteks kesejahteraan psikologi diri kita. Ayo kita kongsikan. Baik tuan puan, elemen yang pertama. Tuan puan sebut saja psikologi ni kan. Dalam kepala tuan puan kita ingat tiga perkara. Apa itu? Yang pertama adalah A, yang kedua adalah B dan yang ketiga adalah C. Boleh nak? So A itu apa dia Encik Zaim? So A ni tuan puan adalah affective ataupun emotion. Tuan puan, kita lihat bagaimana sekolah tarbiyah Ramadan ini tuan puan mendidik emosi kita tuan puan. Dan nak menjelang Ramadan lagi kan, Nabi mengingatkan kita daripada bulan Rejab lagi kan, Rejab, Syakban dan juga Ramadan. So ini adalah satu daripada unsur latihan. Sebelum berjumpa dengan Ramadan tu sendiri tuan puan ada latihan. Latihan kesediaan emosi tu tuan puan. Dan kita tengok sewaktu Ramadan dah bermula dah. Apa kesediaan di situ dari segi emosi yang dilatih di situ tuan puan, sebelum kita nak tidur lagi tuan puan, kita diajar untuk menanamkan niat. Sekali lagi tuan puan, di sini tarbiyah ini mendidik kita supaya emosi kita bersedia untuk mengharungi kehidupan kita kan, untuk menjalani segala tanggungjawab kita dan juga amanah kita. Begitu juga dalam tempat kerja tuan puan, kita dididik seperti itu. Jadi bila habis saja Ramadan nanti tuan puan, kita bersedia dari segi emosi kita. Kita menerima tanggungjawab kita. Kita ingin melaksanakan tanggungjawab kita. Barulah kita punya sekolah Ramadan ataupun kem tarbiyah Ramadan kita ini memberi manfaat yang baik kepada diri kita. Okey, jom kita move kepada elemen yang kedua iaitu B. B ni apa dia tuan puan? B ni adalah behavior atau dalam bahasa Jawanya tingkah laku. Bahasa Jawa kan. So tingkah laku tuan puan, kalau tuan puan perasan kan, dalam rukun puasa itu sendiri dan syarat-syarat sah puasa itu sendiri tuan puan, dia mendidik diri kita supaya kita menjaga segala bentuk sense ataupun deria kita. Kan, ianya termasuklah penglihatan, ianya termasuklah pendengaran, rasa dan juga tingkah laku. So inilah tuan puan dalam tempoh satu bulan akan mendidik dan akan melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan tingkah laku kita yang kurang elok tu. Dalam tempoh satu bulan, apa kata kita anjurkan diri kita untuk melakukan sesuatu perkara yang baik. Sebagai contoh, kita bangun di awal pagi kan tuan puan. Kalau selama ni kita tak terfikir pun untuk bangun qiyam sekurang-kurangnya 10 minit sebelum azan subuh. Tapi kali ini tuan puan, Allah latih kita kan. Allah pujuk kita, Allah beri satu ruang di awal pagi untuk kita penuhkan dulu keperluan fizikal kita iaitu makan. Dan kita ada tempoh masa bertenang sebelum kita melakukan ibadah berikutnya. Apa kata kita sembah sujud kepada Allah dan melakukan qiyamulail walaupun ianya ringkas. Dan kalau tuan puan tengok kan, selepas saja kita solat, kemudian kita solat fardu pula kan, kemudian kita pergi bekerja seperti biasa dan kita ready untuk sambut kita punya juadah bersama-sama dengan keluarga kita dan juga sanak saudara dan sahabat kita. Di sinilah tuan puan antara elemen perubahan tingkah laku yang boleh kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga adalah kognitif ataupun pemikiran. Tuan puan, rasa tak mampu tapi boleh. Rasa tak boleh tapi boleh. Kan, rasa tak nak tapi buat juga sampai habis. Tuan puan, ni corak fikir, resilient thinking ataupun kita sebut sebagai daya tahan dalam pemikiran juga dilatih dalam sekolah tarbiyah Ramadan kita. Walaupun ianya dalam tempoh satu bulan, maka kita manfaatkan sebaiknya. Dapat tuan puan? Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.